Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku Ilin Lubis. Oke, di kesempatan kali ini kita akan review toples dari CPM ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau beli toples ini karena ini jujur aja ini dapat seabrek gini harganya cuma 100.000 ya. Pasti emak-emak sangat berminat dengan harganya ini ya. Dan kalau bisa dibilang dengan dapat harga 100.000 seperti ini seabrek gini, ini kualitasnya juga lumayan ya, bentuknya juga cantik ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih galau mau beli apa enggak, kita akan review di sini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Oke, ini aku belinya di marketplace, harganya 100.000-an seperti ini. Nanti teman-teman yang mau beli juga ada linknya di deskripsi video aku ya, nanti aku cantumin. Harganya 100.000 dapatnya 10 pieces ya teman-teman, 11 sama mangkok ini dikasih bonus. Jadi dia dapat 4 toples yang seperti ini. Ini ada motifnya ya teman-teman, tidak polosan jadi terlihat cantik. Dia sangat kedap ya teman-teman, seperti ini. Jadi kalau menyimpan cemilan di sini itu nggak bakal melempem teman-teman. Saya udah pernah coba sekitar 2 minggu, tapi karena cemilannya udah habis ya cuma sekitar 2 minggu aja. Tapi mungkin daya tahan toples ini sendiri lebih dari 2 minggu bisa sih, karena ini benar-benar kedap ya. Dia sistem putar seperti ini. Dapat 4 pieces ya teman-teman. Untuk toplesnya ini dapat 4 pieces. Toples yang model putar dapat 4. Ada yang ukuran 2 liter, 1 liter 30 kalau nggak salah ya. Ini sekitar 1 liter dan ini sekitar 500 ya. Dapat 4. Untuk toples yang model putar dapat 4. Dan ini ada toples yang model press. Dia tutupnya seperti ini, hampir mirip-mirip sih kayak merek sebelah itu yang harganya lumayan. Jadi dia modelnya seperti ini, ada ininya juga ya, ada motifnya juga. Kelihatan nggak ya? Nah, seperti itu. Ini ada motifnya juga, jadi tidak polosan ya, kelihatan cantik juga. Dan ini lumayan tebal ya teman-teman. Nih, tutupnya seperti ini. Dan ini menutupnya ini di press seperti ini ya teman-teman. Seperti ini, tekan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini juga sangat kedap ya teman-teman, tidak longgar. Tidak longgar, kedap. Nah, dapat 3 toples yang seperti ini ya teman-teman. Nih, yang ukuran 4 liter lebih nih. Ini yang 2 liter dan yang ini 1 liter. Dapat 3 toples teman-teman. Dan untuk mangkoknya ini dapat 3 juga. Mangkok seperti ini ukuran 1 liter ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa meletakkan lauk di sini ya. Ini memang tutupnya tidak kedap ya teman-teman, jadi hanya untuk menutup aja seperti ini. Ini polosan ya teman-teman, tidak ada motif, tapi dia ada 2 jenis di sini, ada yang halus dan ada yang seperti kulit jeruk ya teman-teman. Cukup cantik juga dan bisa ditatak seperti ini juga. Nah, dua fungsi ya teman-teman, jadi bisa ditatak dan bisa dijadikan tutup. Dapat 3 pieces ya teman-teman. Jadi dengan harga 100.000 ini semuanya dapat 11 pieces seperti ini. Cukup cantik ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau beli ini ada beberapa pilihan warna ya seperti ini.
Oke, dan untuk harga 100.000 ini dapat sebanyak ini dengan kualitas yang menurut saya sebagus ini ya teman-teman. Jadi untuk barang ini saya bilang approve ya teman-teman, recommended, dan pasti nggak bakalan nyesel kalau beli ini. Oke, sekian dulu review dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.